kayaknya sampah udah penuh tuh. Lah, emang iya? Iya iyalah, kan biasanya jam istirahat ke satu sampah suka penuh. Ya udah, kita buang yuk ke belakang. Buang sampah nih ke belakang. Daripada sampahnya dibuang dan ditumpuk ke belakang, mending kita manfaatkan jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, betul tuh. Contohnya, briket sampah. Briket sampah? Apaan tuh? Briket sampah merupakan bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi yang efektif. Dan hanya memerlukan teknologi dan peralatan sederhana untuk pembuatannya. Penasaran gak cara membuatnya? Penasaran dong. Kalau begitu, yuk kita lihat proses cara pembuatannya. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama adalah sarung tangan plastik. Alat untuk mengeluarkan briket dari cetakan. Korek api, cetakan dari paralon bekas. Kayu dan paralon bekas untuk mengaduk. Wadah untuk mengaduk dan membakar plastik. Serbuk gergaji. Sampah plastik yang sudah dicacah. Lem kayu. Dan arang kayu yang sudah ditumbuk dengan halus. Oh, gitu ya. Untuk langkah yang pertama, masukkan sampah yang sudah dicacah ke dalam wadah pembakaran. Lalu, bakar kertas dan masukkan ke dalam tempat pembakaran plastik yang sudah dicacah. Setelah plastik yang sudah dicacah dibakar, lalu masukkan arang kayu yang sudah dihaluskan dan serbuk gergaji, sehingga api yang ada pada plastik padam. Lalu tambahkan lem kayu dan aduk sampai kalis. Langkah selanjutnya, cetak semua adonan briket yang sudah kalis. Stop buang sampah sembarangan.